Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Saat itu, Presiden Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini. Selama hidupnya, Kartini menulis banyak surat kepada teman-teman korespondennya di Belanda. Dari situ, banyak kutipan Kartini yang kini digunakan untuk mengingatkan para wanita untuk terus berjuang meraih mimpinya. Berikut sejumlah quotes hari Kartini yang dirangkum Detik.com. Bermimpilah, bermimpilah. Dengan hal yang demikian hatimu merasa berbahagia, mengapatah akan tidak? Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang, itulah semboyanku. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Cita-cita itu ialah memperindah martabat manusia, memuliakannya, mendekatkan pada kesempurnaan. Jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang wajib karena kamu selangkah lagi untuk siapapun menang. Juga, kecuali terhadap suara batinnya, hatinya.